Sebelumnya saya minta maaf sama senior-senior kalau saya buat tutor video ini. BlackBerry Z3 mengalami hang, yang nyala hanya lampu indikatornya aja, kelip-kelip-kelip dinyalain nggak mau, dicolokin ke komputer tidak kenal. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui, nah, mungkin malah sudah diketahui, diinstal dulu BlackBerry linknya. Ini untuk versi OS 10 atau ini BlackBerry desktop untuk di bawah 10. Setelah terinstal, setelah terinstal kita buka Mi komputer, lalu buka bagian C, lalu program. Nah, Jomon. Lalu saya susah bacanya, ini Reset in Motion. Lalu paling atas, nah, terus paling bawah ini kita hapus. Koneksikan HP yang hand ini ke komputer. Ini karena prosesnya lumayan lama, ini sebelumnya udah saya kasih kipas di ini, kipas posisinya lah, jadi baling-balingnya nggak kelihatan. Untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan, karena prosesnya ini memakan waktu lumayan lama, head alias panas yang berlebihan pada HP. Nah, ini posisinya tak balik karena nggak mungkin nanti kabelnya saya tindihin. Udah nyampe. Lalu saya colokkan. Terus di situ juga tulisannya seperti itu. Lalu dimuat ulang jus. Ini diperlukan apa? Koneksi internet ya. Ini saya sarankan untuk koneksi. Nah, ini dia. HP sudah terlihat ada perubahan, lampunya sudah menjadi hijau. Disarankan untuk menggunakan jaringan internet
Sebaiknya jangan pakai yang kuota. Takutnya nanti proses di tengah jalan putus. Ya, ini maklum lemot karena komputernya juga jadul, karena cuma Pentium 4 LPA. Terus RAM-nya cuma 2 GB. Ini proses lumayan memakan waktunya cukup lama, makanya saya antisipasi dengan menggunakan kipas, alias saya kipasin HP-nya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sistem terus bekerja. Ini kemarin sama orang sebelum saya, kata si pemilik HP ini divonis katanya hardware-nya, padahal ya masih apa ya, menurut saya ya apa salahnya kalau diambil yang ringannya dulu, yaitu di software ulang atau diinstal ulang. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian bahasa agak plekak-pleku. Ini sebelumnya tak ujukin dulu background dari saya. Nama jalan raya di Kota Sragen, jalan protokol lah. Kenapa saya pakai Sukowati? Karena saya sendiri orang Sragen, saya bangga jadi orang Sragen. Mungkin ya saudara-saudara juga bangga dengan kampung kelahirannya gitu. Jadi saya mental hijrah di area Jawa Barat, numpang di tempatnya istri, numpang dipamerin. Ya, yang lain kan yang saya pamerin apa, anak-anak saya, wong saya mau pamer harta benda nggak punya, adanya anak, video saya yang kita upload-uploadin, mainan apa aja saya uploadin. Hal ini saya berbagi pengetahuan untuk BlackBerry Z3 yang hang alias blank, yang nyala cuman lampu indikatornya aja kelip-kelip. Kalau nyala terusin masih mending, apalagi kalau terang bisa buat lampu. Ini prosesnya lumayan lama. Bisa sambil ngopi dulu kalau sudah disiapin. Dan kalau saya bikin kopi ya urusannya nggak ada yang rekam, ini wong yang tak pakai ngerekam ini HP. Jadi HP ini udah divonis kalau hardware-nya yang bermasalah, padahal ya software-nya. Sabar hati menunggu dan menunggu. Mungkin para YouTuber atau pemirsa pada bingung kalau melihat saya, bukan saya ya, melihat video saya ada furniturnya, ada komputernya, ada HP-nya, ada mesin cucinya, ada kulkasnya. Banyak mau pamer, cuman demi sesuap nasi apa aja saya jalanin, nyampe terima servis panggilan juga ada. Kalau yang mau manggil ya saya datang,
dia datang ke tempat saya, ya silakan. Ini proses terus berjalan. Ya, nerusin yang OCMJ tadi itu semua video itu murni punya saya. Jadi, ya ada beberapa yang bukan punya saya, tapi itu yang di luar dari yang saya sampaikan di depan, ya, yang ada artisnya juga itu buat pelengkap aja, ya buat bumbunya di dunia gaib lah. Terus dengan sabar menunggu dan menunggu dan sistem yang bekerja, sambil kita tungguin, sambil ngopi-ngopi, saya nggak mau nyebutin yang dilarang sama anak saya, padahal ya belum berhenti, cuman sama anak saya dilarang, sampai videonya anak saya yang larang juga saya upload itu. Tidak pakai baju, melihat saya lagi mengerjakan itu, protes sama anak saya, sayang dari anak saya sama bapaknya. Untuk yang belum punya agensi, coba aktifkan akun agensi Anda yang suka selfie-selfie, yang suka upload-upload video. Siapa tahu dari hobi Anda menjadi penghasilan. Mungkin ya banyak yang sudah tahu, mungkin juga banyak yang belum tahu. Untuk caranya, sepertinya saya sudah pernah upload video apa ya, rekaman monitornya, video apa ya, cara buatnya kayaknya. Ini sistem terus bekerja, sudah berjalan 12 menit. Juga tadi ada yang nganterin kasus dan divonis juga, ini hardware-nya juga, padahal ini software-nya. Saya nggak tahu itu sebenarnya orangnya bisa benerin apa juga, software-nya yang rusak. Saya dikasih udah bukaan kayak gitu, bukan kayak gini, jadi yo biarin aja lah. Saya dibawain software ya bang, barangnya seperti ini, jadi yo biarin aja. Padahal bukan yang tak pakai rekam itu apa HP Indicam. Jadi kalau HP saya bermasalah yo wes saya telat. Saya ingin terus berbagi pengetahuan dan apa yang saya bisa ke semua orang. Ya mungkin banyak yang sudah pada tahu seperti yang tadi saya bilang, tapi juga ada yang belum tahu. Saya kalau ngomong sendiri kayak gini kayak orang gila, malam-malam jam hampir jam 12, tanggal 15 sekarang ya, bulan 11 2016. Demi sesuap nasi saya lakukan ini. Ya sing penting susu nih bocah ke tuku. Nih apa, mungkin ada yang penasaran sama saya untuk di profil
Kiblat saya itu kan S1 kali Kopok, yang saya maksudkan S1 kali Kopok itu SD. Kalau S1 kali Kopok 2 itu enggak ada nama universitas atau apa, itu SD. S1 itu SD, kalau menurut saya S2 itu ya SMP. Jadi saya cuma sekolah sampai di SD aja. Jadi tempat curhat nggak apa-apa lah. Mungkin Pak Guru masih ingat dulu ada Pak Guru yang mau nyekolahin saya, cuman karena saya disuruh tinggal di rumahnya Pak Guru. Sebenarnya ya saya dulu pengen sekolah kayak teman-teman gitu, SMP, SMA, kuliah, mentok di SD. SD ya wis lah, memang memang gak ada biaya. Tapi semoga anak saya tidak mengikuti jejak saya yang cuma lulusan SD. Cuman untuk masih panjang, anak saya masih jauh, sekarang baru kelas 1 SD. Sistem terus bekerja. Ya SD Kali Kopo 2 itu ada di Desa Sidorejo. Ada yang bilang Sidorejo, ada yang bilang Tegalan. Kelurahannya Kali Kopo. Terus kecamatannya Tanon. Kabupaten Sragen. Provinsinya Jawa Tengah, kalau yang belum tahu Sragen. Tapi kalau dibilang Sragen, orang pada nggak tahu. Kalau saya bilang dekat ke Mukus, orang lebih cepat pada tahu. Itulah kelebihannya ke Mukus. Nggak tahu apa itu, lebih cepat dikenal ya. Proses hampir selesai, muat perangkat sistem. Biasanya sih ini saya potong baru saya sambung videonya, karena bapak bos benerin, masih edit-edit video, baslah apa adanya aja saya unggah. Kalau biasanya saya rubah formatnya jadi FLV, Fanta, Low Victory, karena nggak sempat rubah formatnya ya wis apa adanya. Padahal dia tahu kalau format MP4 itu lumayan apa ya, lumayan lama kalau diunggah di YouTube. Cuman yo daripada ngedit yo wis biarin apa adanya aja. Ini proses terus berjalan. Ini penampakan sudah ada, cuman tulisannya balik. Sistem terus bekerja sampai selesai. Tadi pemirsa lihat HP-nya sama sekali nggak ada tanda-tanda kehidupan. Sekarang lampunya sudah mati, lampu indikatornya nggak nyala lagi. Tapi yang nyala sekarang bagian layarnya. Sudah 20 menit kurang di 19. Sudah mulai dikenali sama komputernya.
depan, memuat bahasa. Misalkan sudah nyala untuk Anda yang sayang sama HP-nya, jangan serta-merta ya mengiyakan kalau itu hardware yang rusak. Coba dulu untuk yang tidak terlalu mahal, aman, yaitu coba softwarenya di apa ya, kalau bahasanya orang sekolah itu di upgrade atau di downgrade gitu kali ya. Tadi karena saya bukan orang sekolah, jadi saya nggak tahu bahasa yang pasnya, ngomong aja kekutuk-kekutuk. Iya, di video ini tak nitip salam lah sama teman-teman saya dulu, sekarang yang sudah pada jadi juragan di Surabaya. Kalau nggak salah pada jadi juragan roti. Pesawat atau jet tempur malah teman-teman saya yang pada sukses. Saya cuma lete-lete doang kerja nih. Ini udah selesai, lalu diteruskan untuk setting ulang. Setting ulang ini koneksi ke komputer dicabut sesuai perintah arahan dari mana ya, dari tulisan ini lah. Putuskan berangkat dari komputer dan selesaikan aplikasi setup itu apa, pada perangkat Anda. Setelah selesai, lambungan kembali ke perangkat Anda. Oke. Karena memori saya juga sudah penuh, ini saya cabut dan saya lakukan setting ulang. Karena HP-nya orang, saya takut kenapa-napa, yuk kita taruh aja dulu. Nanti kok nggak nampil. Oh itu baru. Ini untuk settingan ini, saya yakin semuanya udah pada tahu lah. Takutnya jatuh nanti HP-nya. Teruslah ke sini aja tuh. Sekarang ke sini. Oh,
deh, suami kan kayak gini aja bingung. Yo, piye meneh. Yo kayak gini jadinya. Usah kusek. Yang dulu itu barang itu pencetan oleh sekarang diusah kusek. Sekarang nampil. Nampil. Nah, udah selesai kayak gini, dikoneksikan lagi ke laptop atau komputer Anda. Sampai jumpa dengan video saya yang berikutnya. Di sini saya takut jatuh nih HP-nya orang ini. Nah, ini Z3 hang, sekarang sudah normal. Nah, ini untuk menyelesaikan perangkat setelan diminta untuk ke komputer lagi. Nah, untuk setelan ini saya rasa nggak perlu saya sampaikan, mungkin bisa dipelajari. Yang penting posisi HP-nya sudah nyala gitu. Ya wes. Kan. Tuh. Udah nyala. Setelan dia di-setel sendiri sama yang punya nanti. Soalnya kan ini juga perlu akun segala. Terima kasih telah mengikuti tutor video saya Cah Deso belajar ajar internet. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.